15 tiket cuy ya. Satu kali gajah doang, satu kali gajah gratisan dapat Zubat men. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 250 ya, 250, dan ini adalah akun Anpasu ya, AMPS cuy. Kita udah ketinggalan berapa ya, ketinggalan 2 hari cuy sama si Nandul ya. Semoga kita masih bisa mengejar, kayaknya Nandul nggak punya dialga sih ya. Kita cek dulu deh, apakah si Nandul punya dialga ya. Apakah si Nandul punya dialga cuy? Dia masih ini ya. Oke, dia juga udah mulai nggak aktif. Dia nggak aktif satu hari ya. Kita coba tes dulu ya. Kita coba tes dulu sekarang cuy, pakai line up terbaru kita ya. Kita coba tes pakai line up terbaru kita cuy. Nice banget dialgaku number one ya. Dialganya speednya pertama sih punya aku ya. Speed dialgaku pertama ini kalian lihat cuy. Levelnya si Nandul itu masih 46 ya. Masih 46 ya. Punya aku ternyata juga masih 46 cuy. Punya aku masih 46. Habis ini harus aku naikin dulu semuanya cuy. Mau aku upgrade semuanya ya. Nice banget Infernape. Aku kira Infernape-nya bakal mati ya. Ternyata enggak cuy. Harusnya Infernape tuh aku taruh belakang sih itu. Oke, nice. Mati lah kamu, mati. Oke. Infernape-nya marah ya. Infernape-nya si Nandul udah marah ini cuy. Posisinya Braveheart ya, Braveheart atau apa sih lupa aku namanya cuy. Nice banget. Masih menang ya, masih menang cuy, masih menang. Oke. Kita sekarang udah level 48 men, udah level 48. Jadi Pokemon kita naikin maksimal dulu semuanya cuy. 48 sama yang ini 48. Oke. Untuk skillnya naikin semua ya, skillnya naikin. Oh ini naikin. Yang terakhir ini naikin. Oke, nice. Udah semua skillnya udah kita naikin juga. Untuk trinketnya cuy, untuk trinketnya. Oh, bentar, ini naikinnya pakai. Pakai plus 2 jangan-jangan. Trinketnya nanti ya. Kita harus sabar cuy, harus sabar. Kalau cuman plus 1 sih nggak apa-apa ya. Ini plus 2 ini butuh banget kita. Udah semua ya. Ini kita klaim semuanya. Kita klaim, nice. Oke, udah semuanya. Aku masih belum tahu sih itu aku mau ngeganti si Infernape itu pakai siapa ya. Soalnya masih berguna gitu cuy untuk sekarang ya. Belum ada lagi gitu Pokemon yang bisa ngegantiin dia untuk sekarang ya, di line upku tapi ya, di line upku gitu. Kita gacha aja deh ya, kita gacha. Ini kita klaim dulu semuanya. Nice, ini Raikou deh. Kita dapat berapa nih? 10 tiket. Aduh, satu tiket doang ternyata. Aku kira dapat 10 tiket gitu, cuy. Dapat 10 tiket kan lumayan ya kalau 10 tiket, cuy. Ini. Nice, oke. Nah, kita ada 14 tiket, cuy ya. Satu kali gajah doang, satu kali gajah gratisan dapat Zubat, men. Satu kali gajah gratisan dapat Zubat, cuy. Nice banget.
Okay. Apakah kita harus gacha trinket ya? Kayaknya aku harus gacha trinket ya. Oke. Langsung kita gacha yang 10 kali, cuk. Semoga dapat Infernape. Enggak mungkin sih ya. Enggak mungkin dapat Infernape. Semoga dapat Garchomp. Enggak mungkin juga cuk dapat Garchomp. Beedrill, Mankey, ini si Beedrill lagi ya. Hawlucca. Dapat Whismur, Caterpie, Venonat. Aduh, Heracross. Kenapa harus Heracross gitu? Dari sekian banyak Pokemon, kenapa harus Heracross, boy? Kenapa harus Heracross? Oke, kita punya 5 berarti, cuy. Punya 5 ini ya. Punya 5 kartu, men. Wah, ini enggak deh, enggak deh. Tidak ya, saya tidak ingin. Oke, 2400 ya, cok. 2400 diamond. Duh, tetap nggak bisa ya berarti Infernape. Kita coba lihat di itu deh, kupon shop ya. Kita lihat di kupon shop. Kita lihat di kupon shop, kita bisa beli Infernape. Lah, oh, Infernape udah habis, men. Udah tidak bisa, tidak bisa. Ini trinket awakening. Kita ambil deh ya karena punya 100 juga kan, lumayan. Terus kayaknya ini deh ya, ini kita maksimalin semuanya, kita ambil. Oke, udah ya, udah, sudah. Luxury Login, kita dapet Ditto S, nice banget. Siapa yang harus kita naikin ya dengan Ditto S gitu? Siapa yang layak untuk kita naikin dengan Ditto S? Kayaknya bakalan si S Pikachu deh ya. Kita startupnya si Dialga dong, jelas ya. Kita startup Dialga, terus HP-nya kita naikin juga deh. Oke, ininya jangan dulu ya. Pikachu-nya udah, trinket udah, friendship kita naikin. Set 84, ini udah perfect speed, udah paling bagus itu. Oke, CP kita sekarang 135. Kita cuma nambah 15.000 ya dari tadi. Dari tadi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah aku cuma nambah 15.000 doang. Tapi tidak apa-apa ya, itu sudah lebih dari cukup untuk membantai di arena. Aduh, ternyata udah pada 150.000-an semua, cuk. Nah, ini nih. Ini ya, enggak tahu tadi lawannya siapa, kita hajar aja, cuk. Langsung kita hajar arena. Duh, menang enggak ya? Semoga menang sih. Kalau enggak, oh, EV ya, kita harus nge itu, cuk. Adventure Route, cuk. AR-nya ya, aku belum nge-push AR-nya, cuk. Sama daftar indigo, ingat daftar indigo ya. Gila, langsung mati. Langsung mati Suikunku, sumpah. Gila, server baru udah punya Dialga semua ya. Mati kamu dua kali loh. Dua kali di ulti sama Infernape enggak mati, cuy. Oke, nice. Kayaknya masih kencengan si Skizorku ya. Daripada Skizor musuh, masih kencengan Skizorku, jadi kayaknya aman deh. Mati dong, mati. Nice banget Dialganya, mati dong. Aduh, ternyata masih kencengan Skizor dia, cuk. Untung aja. Oke, aduh, Dialgaku mati ya. Ternyata kalah, cuk. Dialga taruh di depan kah? Dialga cocok kah taruh di depan? Apa Dialga taruh di depan ya? Oke, masih tetap kalah ya. Aku masih ranking 37, cuk. Masih belum bisa naik. Ini memang perlu AR ya. Kita perlu speed, speed dan speed. Oh, oh ya, gacha trinket, men. Lupa aku, men. Gacha trinket udah AR ini. Bentar. Kita coba, kita tes dulu ya. Kita tes. Kalau misal kita masih kalah ya. Kita masih kalah, berarti langsung kita reset. Berarti memang masih belum kuat gitu, cuk. Nembus AR 60 ini. Heavy Pinsir. Walah kazam ya, harusnya Mew dulu yang dibunuh kan ya. Sudah bisa skip. Skip, skip, menang, menang, menang. Masih kalah. Nanti aja, nanti ini langsung kita reset dulu deh ya. Kita reset, kita naikin EV-nya si Dialga, cuk. Dialga ini sumpah, ini perlu banget ini, cuk ya.
speed, speed, dan speed. Oke, cuman bisa segitu lagi. Cuman bisa segitu lagi. Soldunya ini sebenarnya nggak bisa ngeheal juga ya, Dialga. Ini semoga dapat itu sih. Semoga dapat keren tuh. Eh, apa nih maksudnya? Okay, nice, kita upgrade. Oke, sudah naik level. Recover some HP. Oke, Pokédex-nya dapat siapa lagi? Poison. Mana sih gacha trinket, draw trinket? Karena sekarang lagi ada event juga, walaupun sebenarnya nggak bakal dapat ini. Semoga dapat sih tapi. Please. Aduh, nah dapat jet earring ya buat si Skizor, man. Lumayan itu buat si Skizor, cuy. Ya, nggak dapat health yang epic, cuy. Health yang epic emang sulit banget ya. Health yang epic. Aduh, harus 60 lagi biar dapat itu ya. 60 aku kira aku bakal dapat health yang epic gitu, cuy. Oke, ini Dialga itu. Dialga itu yang ini aja deh. Oke, terus kalau untuk Dialga itu ini ya, hexagram. Kita buka buat upsi Dialganya, cuy. Buat nge-upsi Dialga new. Kita buka semua deh health itemnya. Iya. Iya. Dah. Kita tambahin Dialganya di trinket startup awaken. Awaken yang awal, cuy. Nice. Nice. Terus si Skizor kita juga dapat awaken yang HP ternyata, cuy. Aku kira yang apa? Dan ini kita bintang 2-in semua kah Dialganya? Iyalah. Dialganya kita bintang 2-in semua ya. Kalau untuk ininya nanti aja deh. Effort value-nya ada lagi kah? Ada lagi. Nice. Oke, udah semua ya, udah semua. Sekarang CP kita 138.000. Oke, lumayan lah ya. Yang penting kita masih menang dari Nandul, cuy. Oke, jadi mungkin aku cukupin video sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you in next video. Salam Omas Gaming. Bye.